Aksi kelompok bajing loncat terjadi di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Kota Jakarta Timur, Selasa 2 Juli siang. Polisi masih mengejar para pelaku. Saat menjalankan aksinya, pelaku berjumlah 3 orang di antaranya satu bertugas mencuri dari atap truk, dan 2 lagi bertugas sambil mengambil sejumlah batang besi lalu diangkut menggunakan motor jenis matic. Aksi pelaku dilancarkan saat situasi lalu lintas tengah padat. Satu persatu batangan besi dicuri oleh pelaku dengan memanfaatkan situasi kemacetan lalu lintas sekitar kejadian. Menurut pengemudi truk, Ahmad Ajis mengatakan apa yang dilakukan para pelaku bajing lompat saat melakukan pencurian batang besi dari atas truk sudah sangat mengkhawatirkan. Jelas sangat meresahkan jika bisa segera untuk dikondisikan dan polisi dapat segera menangkap pelaku, ujar Ahmad Ajis sopir truk di lokasi kejadian kepada wartawan, Rabu 3 Juli 2024.